Kesimpulan dari kegiatan aktualisasi yang saya lakukan dalam 12 kegiatan ini adalah bahwa ujian menggunakan sistem manual atau offline menghabiskan pilkan limbah kertas sebanyak 168 lembar, sedangkan ujian online hanya menghabiskan 28 lembar limbah kertas, sehingga jika diprosentase untuk ujian offline atau manual menghasilkan 100% limbah kertas dan ujian online hanya 16,67%. Dari pernyataan yang barusan saya sampaikan, terbukti bahwa ujian online dapat menurunkan produksi limbah kertas di SMP Negeri 1 Dudur dengan persentase penurunan sebanyak 83,33%, sehingga kegiatan aktualisasi ini disimpulkan berhasil menurunkan limbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiqa Aurelia Adananda dari 8B. Saya sangat senang ulangan harian secara online menggunakan aplikasi Deadquiz karena caranya mudah dan praktis dan tidak menimbulkan banyak sampah kertas karena sekolah kita adiwiyata dan kita dapat melihat nilainya secara langsung dan saat itu juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Lestaryono, SPD MMPD, Kepala SMP Negeri 1 Dudur. Sangat bangga pada guru saya, Bu Nur Aini, yang telah mempraktekkan sistem ujian online. Mengapa? Terus terang, dengan ujian ini akan mengurangi limbah kertas yang jelas. Tapi di samping itu, saya bangganya karena apa? Tujuan kami untuk memudahkan IT dalam pembelajaran akan diawali oleh tim pembelajaran seperti ini. Itu mungkin dari saya. Bravo untuk Bu Nur Aini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan ujian berbasis online itu merupakan salah satu kegiatan yang memang sangat dibutuhkan di era sekarang ini. Karena apa? Karena setiap harinya anak-anak itu selalu menggunakan IT untuk kegiatan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emi, wali murid dari kelas 8 SMPN Dudur. Saya sangat senang sekali kalau ujian online menggunakan handphone, agar handphone tidak cuma buat main game dan bermain-main saja, tapi untuk belajar juga. Terima kasih.